Dan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kedatangan saya ke Basna sebagai tolong menolong, kedatangan saya ke Sungai Pahning sebagai ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, mengajak masyarakat supaya berzakat, mengajak masyarakat sadar zakat. Tapi berbuih pun mulut Abdul Somad mengajak orang berzakat, kalau orang tidak mau, gimana kita mau memaksa? Tapi ada yang bisa memaksa. Apa dia? Perda, perbuk. Perda peraturan daerah, anggota legislatif yang mengeluarkan peraturan daerah, 40 sampai 50 anggota legislatif kabupaten bersidang mereka. Semua ASN zakat wajib potong atas. Selesai. Bupati tak perlu ceramah, bupati tak perlu khutbah, bupati tak perlu kultum, bupati cukup dengan tanda tangannya saja. Selesai. Tapi saya dengar apa kata Pak Bupati, buatlah pulau zakat selama saya masih menjabat sebagai bupati. Akan dibuat pulau zakat nanti di Rupat Utara bagian atas kabupaten terluar, menjadi orang Rupat, menjadi orang Bengkalis kebanggaan, tinggalnya di pulau dekat dengan Malaysia. Tapi jangan lupa narkoba pun datang ke sini singgah duluan. Maka kalau tidak dibuatlah pulau zakat, pulau zakat. Kenapa disebut pulau zakat? Karena zakat punya program, punya proyek pulau. Di situ mesti dibuat pondok pesantren, tahfiz Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Guru-gurunya dari mana? Ambil dari alumni IAIN Bengkalis, Sekolah Tinggi Agama Islam Bengkalis, dari Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin. Yang dari Fakultas Syariah itu ajarkan mereka menjadi guru hukum Islam. Mengapa orang Malaysia itu banyak belajar ke UIN? Saya tanya, kalian tamat dari UIN ini balik ke Malaysia jadi apa? Kalau kami dari Fakultas Syariah bisa jadi imam, bisa jadi guru fikih, bisa jadi guru di madrasah, bisa menjadi penyuluh agama Islam. Banyak yang bisa dilakukan. Di tempat kita sampai-sampai fakultasnya ada namanya FSP, Fakultas Sepi Pembina. Apalagi masyarakat sekarang materialistis. Kalau datang mau minang anak gadisnya SH masuk, SE silakan, SM masuk, SAG nanti dulu. Padahal itulah yang akan memimpin dia talqin sakratul maut la ilaha illallah. Yang lain sibuk mengukur surat tanahnya mana sama surat notaris dan lain sebagainya. Tapi dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti ada wisata halal. Rupat Utara itu kalau tidak dibuat wisata halal, maka orang akan membuat objek wisata tapi wisatanya tidak halal, khamar, zina, prostitusi. Maka ini mesti tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai tanah nanti sudah dikapling-kapling orang, diambil orang, barulah kita ribut. Alhamdulillah sikap tanggap Basnas dengan Pak Bupati mesti buat program ini. Kita semua wajib mensupport ini untuk mempertahankan bumi Lancang Kuning tetap menjadi peradaban Melayu yang Islam. Takbir. Tapi saya kalau diminta meletakkan batu pertama tak mau, karena beberapa batu yang saya letakkan itu tak bertambah-tambah. Tapi kalau bupati yang meletakkannya, insya Allah diberkahi Allah, segenggam kekuasaan di ujung tangan, pakailah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau menolong agama Allah waktu masih aktif itulah. Mau jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kapolres, dandim, babinsa,
pensiun baru hadir ke pengajian. Habis pengajian datang jumpai Ustaz Abdul Somad. Apa yang bisa kami lakukan Ustaz? Bapak apa kerja sekarang? Pensiun. Apa ciasin aja lah Pak. Dulu waktu aktif masih dengan dunia ini. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang pensiun-pensiun jangan tersinggung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu tanda tangan yang kau pakai untuk membangun masjid, tanda tangan kau pakai untuk membantu mahasiswa belajar ke Azhar, tanda tangan untuk menolong program-program keislaman, itulah yang mengalir sampai hari kiamat. Jadi pemahaman tentang amal jariah bukan dikapling hanya Ustaz Buya saja, tapi pejabat-pejabat. Itu makanya dalam hadis dikatakan sab'atun tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang pertama? Bukan ustaz. Yang pertama dapat naungan itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. Kalau dulu Sultan Syarif Hasyim, Sultan Syarif Kasim, sekarang kita tidak dipimpin Sultan. Pemimpin kita mesti kita yang memilihnya. Maka tanggal 9 Desember, jangan sampai hak demokrasi kita tidak kita pakai. Pilihlah kepala daerah, bupati yang peduli kepada zakat, peduli kepada umat. Setuju? Saya tidak sedang kampanye nomor tertentu karena saya tak kenal. Saya hanya mengajak, jangan sampai tidak menggunakan itu hanya karena kepentingan sesaat. Kok kenapa tak milih? Elok aku menaiki botak. Kok kenapa tak milih? Aku sibuk di pasar. Oh tak bisa begitu. Karena dalam dunia demokrasi, siapa suara yang paling banyak, maka itulah yang menang. Dan itulah yang akan bertanggung jawab 5 tahun ke depan. Maka renung baik-baik, dengar baik-baik, tengok baik-baik, pikir baik-baik, istikharah, minta ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dapat, apa peduli dia terhadap zakat? Apa kontribusi dia terhadap zakat? Tapi kalau dia peduli pada zakat, pilihlah. Tapi kalau tak ada kepentingan kepada umat, tidak menolong kepada umat, maka kita sudah memberikan kesaksian palsu. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa besar? Apa dosa besar itu ya Rasulullah? Syirik. InsyaAllah orang Bengkalis sudah selamat dari syirik. Amin. Hukukul walidain. InsyaAllah orang Bengkalis sudah selamat dari durhaka. Tapi yang nomor 3 ini kita khawatir. Kesaksian palsu. Apa itu kesaksian palsu? Ketika kau mencoblos kertas, saat kau menusukkan paku ke kertas, itu bukan asal tusuk. Saat itu kau sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi orang ini layak untuk membangun negeriku sesuai ketetapan Allah 5 tahun ke depan. Bismillah. Kau sudah istiqarah? Sudah. Mana yang kau pilih? Ini? Kenapa ini kau pilih? Gimana lah Pak Ustaz, asal tiap malam nampak wajahnya. Kenapa ini yang nampak? Ya dari kasihnya duit 500 ribu. Money politik. Money duit. Duit politik. Kenapa disebut duit politik? Karena duit itu datang hanya dekat-dekat masa politik. Apa kata orang Melayu? Kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah padi menguning, dia turun ke bawah. Maukah dia mengasih duit kalau tidak musim-musim itu? Tidak. Karena padi menguning lah, maka duit itu turun. Jangan ambil. Saya terpaksa Pak Ustaz. Ambillah. Ambillah, masukkan ke kotak sedekah masjid Istiqomah. Setuju? Masukkan ke tempat fakir miskin anak yatim, berikan ke beras. Jangan gara-gara itu masuk ke neraka jahanam hanya gara-gara seperak dua perak, seketip dua ketip, seringgit dua ringgit. Dan malu betul kita sampai masuk neraka. Kok kenapa masuk neraka? Korupsi 15 miliar kan keren.
Kau kenal masuk neraka? Inilah ngambil pilkada 500 mile. Itu pun sudah diambil pula oleh tim sukses 200. Ila illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ada kepentingan apa-apa di Bengkalis. Saya bukan jurkam, saya bukan politikus, saya bukan bisnismen, tapi saya amat sangat sayang pada masyarakat Bengkalis. Masjid ini berkesan bagi saya. Saya datang ke masjid ini tanggalnya saya masih ingat sampai sekarang. Tanggal 12 bulan 12 2012. 8 tahun yang lalu. Saat itu saya dewan juri Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau, tuan rumah Bengkalis. Saya tinggal di hotel sebelah kanan dekat pantai. Setiap sholat subuh datang kemari. Sholat subuh kemari. Hebatnya di Bengkalis, belum azan subuh warung kopi sudah buka. Tapi warung kopi Cino. Karena Cina berprinsip jangan sampai rezeki di patung ayam. Mereka sebelum ayam berkukuk dia sudah bangun. Itu true story, kisah nyata. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Bangun saya di hotel sebelum subuh, jalan kaki saya kemari, orang kopi sudah buka. Padahal yang punya ajaran itu kita. Kita diajarkan bangun sebelum subuh. Kenapa? Karena waktu paling afdal beristighfar waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur sebelum subuh paling afdal beristighfar. Kita diajarkan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umat ini pada waktu paginya. Siapa yang bangun paling pagi, dia yang paling banyak dapat berkah. Yang punya ajaran kita, tapi yang mengamalkan saudara kita. Maka jangan heran kalau rezeki dia lebih baik daripada kita. Tapi ini yang dimuliakan Allah. Islam ini adalah suatu cara, adalah suatu metode hidup. Siapa yang mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan itu walaupun dia tidak bertauhid. Jadi banyaklah orang di barat itu. Kenapa mereka maju? On time-nya, tepat waktunya, disiplinnya. Tinggal satu aja yang mereka belum. Belum bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Makanya apa kata Syekh Muhammad Abdul waktu dia lari ke Paris Perancis bersama Jamaluddin Al-Afghani, aku di Paris menemukan Islam tapi aku tak ketemu Muslim. Di kampungku aku ketemu Muslim tapi aku jarang berjumpa Islam. Banyak orang tak Islam tapi perilakunya perilaku Muslim. Banyak orang Muslim tapi perilakunya tidak Islami, terutama terkait tentang usaha mencari rezeki. Tadi saya mulai tausiah jam 8.20, sekarang pas jam 9.20, 60 menit. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Padahal sebetulnya kalau ditengok tak sesuai, karena botolnya 300. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasanya sudah sampaikan ancaman tak mau berzakat sudah, cara menghitung zakat sudah, program zakat ke depan akan membuat pulau zakat sudah, target-target yang mesti dicapai dengan 1,5 triliun gaji APBD pegawai mestinya ada 3,5 miliar tiap bulan. Mudah-mudahan itu menjadi PR kita bersama, dari mulai para ustaz alim ulama hadir semua hari ini alhamdulillah. Ketua Lembaga Adat Melayu hadir, Ketua Majelis Ulama hadir, Kapolres hadir, Bupati hadir, Ketua Basnas hadir, masyarakat hadir, Bapak Ibu hadir. Tak juga naik zakat ini, memang setan berhasil dan kita kalah. Tapi kalau berhasil kita meningkatkan zakat ini, disitulah baru kita menang insya Allah. Tapi kemenangan yang hakiki adalah saat kita mati dalam keadaan istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tak ada yang lebih kuat daripada doa silahul mukmin. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan segala niat baik, bil khusus Kabupaten Bengkalis, meningkat zakatnya, tercapai cita-cita Pulau Zakat, bisa diterapkan pendidikan Islam di sana, wisata halal berkembang, dan bangkitlah entrepreneur-entrepreneur petani, lalu kemudian peternak kambing, sapi, dan kemudian bangkitlah ekonomi umat insyaAllah. Al-hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata wa salamata wal barakata ala hadhihi jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada rezeki kami supaya kami bisa membayar zakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Barik lana fi auladina. Berikan berkah pada anak-anak kami supaya mereka menjadi anak saleh, salihah, penghafal Quran. Barik lana fi biladina. Berikan berkah pada Kabupaten Bengkalis supaya berhasil tanaman ikan, cocok tanam semua bisnis supaya dapat kami menolong agamamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina mutma'inna ya'tihi rizquhu min kulli makan. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba' wal zina. Selamatkan Bengkalis dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan segenggam kekuasaan yang kau titipkan di pundak mereka ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini, wali man raba'anna, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i. Ismi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit, warham mautana, rahmati saudara kami yang sudah meninggal dunia. Ij'al kuburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an, curahkan rahmat-Mu ke negeri ini berkat tilawatil Qur'an. Warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar, berikan kami rezeki membaca Qur'an pagi, petang, siang dan malam. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, jadikan Al-Qur'an pembela kami pada mahsyar, bukan justru menjatuhkan kami karena kami tidak mengamalkan Al-Qur'an. Ij'al abna'ana wa batanina min hufazil Qur'an, jadikan anak-anak kami para penghafal Al-Qur'an ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.